khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi ishrhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini semua di acara yang sudah kita tunggu-tunggu pastinya ya. Tidak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap menjadi pengikut beliau sampai akhirat kelak. Apa kabar hari ini Ayah Bunda? Belum semangat sepertinya. Jangan kalah sama anak-anak. Siap. Apa kabar hari ini Ayah Bunda? Mulanya tetap semangat dulu. Ada yang sudah bisa belum? Bisa kan ya? Oke, tetap semangat. Semangat. Yang merupakan salah satu bagian dari kurikulum Merdeka. Nah, TKIT Aulia merupakan salah satu sekolah yang menerapkan kurikulum tersebut. Dan TKIT Aulia juga merupakan salah satu sekolah penggerak di wilayah Tangerang Selatan. Samanya ya. Oke, Ayah Bunda, marilah kita mulai. Kita saksikan Aulia Kids Talent dengan tema Happy and Healthy Kids. Let's enjoy the show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda,
Terima kasih.
Thank you.
ya. Caranya nanti ayah bunda peluk mereka dengan mengatakan ayah bunda bangga dengan mereka. Masya Allah. Oke, nah sekarang ada persembahan terakhir namanya closing performance dari semua anak-anak kelas TKA 2. Oke, siap-siap. Inilah kelas TKA 2. Yeay, tepuk tangan yang meriah. Tetap senyum. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Senyum.
Untuk kegiatan hari ini sih cukup happy ya, cukup senang semua anak-anak. Yo juga tadinya nangis, tapi ternyata pas naik ke atas panggung tuh happy banget. Dari kamu gimana, Seng? Alhamdulillah bersyukur banget anak-anak tampil kece, terus mohon maaf tadi Kyo sempat mogok dikit. Tapi overall acaranya lancar, acaranya sukses, terus semua orang tua happy banget pastinya. Kesannya tentang TK Aulia, kita berdua sangat happy banget. Kita bersyukur bisa menyekolahkan di sini. Ya, menyekolahkan di sini, terus udah gitu lingkungannya juga bersih. Bapak ibu gurunya juga ramah-ramah, baik-baik, sabar, terus pastinya punya jiwa all out lah semuanya buat anak-anak gitu. Staff-staff di sini juga baik-baik, semuanya akrab, dan happily-nya sih Kyo kayaknya kalau sekolah semangat sih. Jadi makin nambah pinter ya. Amin, mudah-mudahan.